Puluhan warga berusaha menghakimi pelaku pembunuhan terhadap seorang remaja berusia 17 tahun yang diamankan di rumah kepala kampung Terbanggi Agung, Kecamatan Terbanggi Besar, Lampung Tengah Rabu malam. Polisi yang akan membawa tersangka sempat kewalahan meredam emosi massa. Kemarahan warga akhirnya bisa diredam dan tersangka Akbar Subing, pemuda 21 tahun ini, bisa dibawa ke kantor polisi. Dalam pemeriksaan, polisi mengungkap tersangka dan korban tidak saling mengenal. Keributan bermula saat tersangka yang mengendarai motor membonceng pacarnya terlibat perselisihan dengan beberapa remaja di kampung Terbanggi Agung. Tersangka yang membawa senjata tajam kemudian menikam salah satu pemuda tersebut hingga tewas. Kami Selasa malam mengamankan pelaku inisial AS yang bersangkutan melakukan penusukan terhadap korban inisial BR masih di bawah umur. Jadi kronologinya kami mengamankan yang bersangkutan di rumah lurah Terbanggi Agung karena memang sebelumnya terjadi cekcok sehingga terjadi penusukan dan pelaku diamankan di rumah Pak Lurah. Polisi menyita senjata tajam milik tersangka dan pakaian korban. Pada kasus ini, polisi menjerat tersangka dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, ancaman hukumannya 15 tahun penjara. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Tengah.